Betapa nikmatnya kucingmu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Surya tenggelam di telan kabut gelap. Sukses memerankan sosok pelawak almarhum Kasino, aktor Vino Gebastian kembali mendapat tantangan baru. Ya, suami dari artis Marsha Timothy ini harus memerankan sosok penyanyi legendaris Chrisye dalam film biopik berjudul Chrisye. Dalam film besutan sutradara Rizal Mantovani ini, Vino harus beradu akting dengan Velove Vexia yang memerankan sosok Damayanti Nur, istri almarhum Chrisye. Dan jelang syuting perdana film produksi MNC Pictures ini, Vino, Velove beserta para pendukung lainnya didampingi keluarga dan sahabat almarhum Chrisye kemarin menyempatkan ziarah ke makam penyanyi bernama asli Chris Mansyah Rahadi tersebut di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Vino mengakui ziarah ke makam sang legenda yang meninggal pada tahun 2007 adalah sebuah bentuk penghormatan sekaligus meminta izin sebelum ia dan para pendukung film Chrisye memulai syuting. Makam itu bukan pertama kali, jadi sebelumnya saya memang pernah ke makam juga sama Mbak Yanti dan anak-anak almarhum Chrisye. Lebih kayak kesowan sih ya, kesowan bagaimanapun sosok yang pernah kita mainkan ini adalah sosok yang penting, sosok yang benar-benar dicintai oleh banyak pencinta musik Indonesia, banyak seluruh rakyat Indonesia gitu. Jadi gimana pun juga kita harus sowan tanpa perlu ritual yang apa-apa, bukan itu sih intinya, tapi sebagai kula nuwun gitu, sebagai rasa minta izin nih om gitu. Dan ya karena keluarganya sudah kita datangin, kerabat-kerabat sudah ketemu, salah satunya yang terakhir adalah perisa terakhir. Saya alhamdulillah pemain-pemain merasa bahwa kita kan mau syuting, jadi bisa nggak kita istilahnya bersama-sama ziarah dulu lah gitu. Kan selama ini udah latihan, udah reading, udah berperan even sebagai temannya Chrisye, tapi mereka adalah teman-teman yang mempunyai arti dalam hidup Chrisye. Nah, lalu bersama-sama kita kita ziarah. Ya istilahnya paling tidak mereka belum sempat kenal dia waktu hidup, tetapi paling tidak kan ziarah itu kan simbol bahwa ya saya datang ke kamu gitu loh. Pemilihan Vino dan juga Velove sebagai pasangan Chrisye dan Yanti Nur diakui Rizal Mantovani selaku sutradara dilakukan lewat proses yang panjang. Dan pilihan terhadap keduanya juga tidak disandarkan pada kemiripan fisik yang memang sulit untuk dicari, melainkan pada aspek soul atau rasa dari kedua aktor dan artis tersebut saat menjadikan diri mereka sebagai Chrisye dan sang istri tercinta. Lalu adakah kesulitan yang dialami Vino dan juga Velove saat harus memerankan sosok almarhum Chrisye dan Yanti Nur? Dan seperti apa pula penilaian Yanti Nur terhadap keduanya? Chrisye yang dari mulai 70, 80, 90. Menarik adalah film ini mau yang diangkat, yang mau diangkat adalah untold story-nya tentang kehebatan Chrisye di dalam rumah tangganya, di balik panggung. Nah, ya itu kerja keras kita, kerja keras tim untuk bagaimana mencari tahu tentang sosok Chrisye di balik itu. Gitu. Ya, dia memang harus diakui adalah salah satu legenda musik tanah air gitu, yang bahkan dia buat saya dia orang yang melakukan semuanya pertama kali. Melakukan konser di Indonesia sendiri dia pertama kali. Dia melakukan berkolaborasi dengan banyak penyanyi muda, dia juga pertama kali. Dia musisi yang tidak pernah membedakan antara senior, junior, selevel, dia enggak pernah membedakan gitu. Dan dia orang yang tahu betul
bagaimana caranya menghargai penggemar-penggemarnya gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan gitu. Selanjutnya mungkin lihat filmnya. Susahnya pasti ada susah, karena kan Mbak Yanti sendiri kan berperan penting dalam proses karirnya Krisya sendiri. Tanpa Mbak Yanti juga Krisya pasti sangat berat untuk lewatin semua cobaannya, semua tantangannya. Jadi harapan saya ya film ini diterima masyarakat, dan semoga masyarakat bisa berbesar hati untuk coba melihat film ini tanpa menjudge dari awal. Karena saya paham sekali namanya film biopik, apalagi seorang legenda pop, pasti banyak sekali ekspektasi. Setelah kabar dari Vino Gebastian, kini beralih ke kabar grup band Noah yang kini tengah bersiap-siap dengan Seven Days in Paradise. Apa itu Seven Days in Paradise? Benarkah Ariel dan kawan-kawan akan menjalani karantina selama Seven Days in Paradise di salah satu tempat eksotis di Lombok, yaitu Gili Trawangan? Simak kedatangan Noah Band ke studio Intense di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana. Dari Studio Intense, kami Noah. Saksikan Intense di RCTI. Dan sesaat lagi, seperti apa band Noah yang berkisah tentang Seven Day in Paradise langsung dari Studio Intense? Seperti apa pula keseruan band Noah saat berkunjung ke Indigo sambil bermain pingpong hingga makan sate padang? Lalu benarkah Ariel menurunkan bakat menyanyinya kepada Alea, sang putri tercinta? We'll be right back.